kita bicara soal musik, kita pasti fokusnya ke industri musik di Indonesia. Industri musik di Indonesia itu semakin kesini semakin gak ngeliat kualitas musik anak-anak bangsa Indonesia. Iya, yang dilihat sekarang industri musik itu cuma apakah kita ada duit nggak? Kalau kita duit banyak, walaupun kualitas mainnya rendah, pasti jadi top, jadi terkenal, jadi dipopulerkan. Tapi kalau duit kita sedikit, tapi kualitas main kita bagus, nggak diperhatikan sama industri-industri musik. Terus juga musik-musik Indonesia itu sekarang kualitasnya semakin menurun. Soalnya industri musik itu lebih ngelihat band-band yang bisa dijual lagunya, bukan yang mempunyai musikalitas tinggi. Sekarang tuh lebih ke jualan sih sebenarnya. Apalagi ya, kita bukan menjatuhkan boyband gitu ya. Kita bukan meremehkan, karena kita juga menghargai orang itu buat musik kayak sendiri. Tapi gimana ya, kualitasnya gitu kayaknya kurang menonjol gitu. Yang penting tampil dengan cara mukanya doang. Mukanya ganteng, bisa nari. Jadi kurang berkualitas lah gitu. Hidupnya cuma di situ, terus di situ. Kalau yang misalnya musik yang udah berkualitas ya pasti dia bakalan cari tempatnya sesuatu yang lebih bagus lagi kan. Berarti kan kalau musik di Indonesia itu bukan tergantung pada skill, tapi pada sikil. Iya yeah. Benar ya. Skill nari gitu ya. Nah, kayak nari. Terus duit juga duit. Nah, duit penting. Malah musik-musik di Indonesia itu yang terkenalnya gitu, terkenalnya malah yang berkualitas jelek. Enggak jelek juga sih. Tapi bermutu. Kurang bermutu aja gitu. Malah yang bermutu itu mana ya? Dia mereka nyari event-event sendiri kayak di kafe. Malah band-band kafe sama band-band industri yang di TV itu lebih bagus band kafe. Ya, setuju. Ya, semoga industri musik di Indonesia semakin kesini semakin lebih baik. Musiknya ya. Juga semakin berkualitas. Berkualitas dalam kok. Kedepannya musik kita lebih maju lagi lah. Amin. Yes, amin. Yaudah itu aja dari kita. Semoga didengar sama industri-industri musik di luar. Industri musik. Dan masyarakat yang lain. Mantap banget sih.